Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MatchMatch Channel. Dan kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara mengetahui jumlah RAM di handphone Realme kita di sini. Ya, untuk mengecek RAM di sini caranya sangat mudah dan di sini dapat kita lakukan tanpa harus mengunduh ataupun menginstal aplikasi tambahan lainnya lagi di sini. Nah, cara seperti apa? Di sini pertama kita dapat buka pengaturan dulu di handphone Realme kita. Kita buka pengaturan ataupun setting. Kemudian jika settingnya sudah terbuka, kita scroll ke bawah. Silahkan scroll ataupun geser ke bawah. Kemudian di situ kita ketuk tentang ponsel di situ. Perhatikan di sini di bawah pembaruan perangkat lunak, kita ketuk ataupun kita buka tentang ponsel. Nah, di tentang ponsel inilah terdapat informasi dari RAM yang digunakan di handphone Realme kita. Yaitu ada di kolom RAM sini. Di handphone Realme saya ini, dia menggunakan RAM sebanyak 3GB. Nah, kurang lebihnya seperti itu, dia intinya ada di tentang ponsel. Nah, di tentang ponsel itu dia terdapat informasi seperti perangkat lunak dan juga perangkat kerasnya seperti RAM tentunya, dan juga prosesor dan lain-lain gitu. Kurang lebihnya sih itu tentang cara mengecek RAM di handphone Realme kita. Apabila masih kurang jelas ataupun ada pertanyaan terkait caranya, di sini dapat coba sampaikan di kolom komentar. Ya, cukup sekian dan sampai jumpa.